Bertemu kembali, saudara. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut gelombang kritik dari kampus terhadap Presiden Jokowi menandakan demokrasi sedang di ujung jurang. Dalam acara deklarasi dukungan Purnawirawan Polri untuk Ganjar Mahfud di Karanganyar, Jawa Tengah, Ganjar menyatakan kalau para tokoh agama hingga warga kampus bergerak, tandanya demokrasi dalam bahaya. Ganjar turut menyinggung oknum polisi yang meminta rektor membuat testimoni mengapresiasi pemerintahan Jokowi. Ganjar meminta kampus jangan diintimidasi. Saya sedih hari ini demokrasi kita sedang diuji. Maka ketika tokoh agama mulai bicara, masyarakat sipil mulai teriak, kampus bergerak semuanya, itu lonceng dan kentongan bahaya demokrasi Indonesia. Jangan pernah mengintimidasi kampus, karena kampus itu mimbar akademis yang merdeka.